Halo, selamat pagi. Apa kabar teman sahabat Muslim 78 Channel? Pagi hari ini ceritanya begini ya, teman-teman. Jadi tadi malam saya melaksanakan tugas. Jadi selepas tugas pagi ini tiba-tiba Dek Atan bangun pagi mau ajak hunting bus katanya. Nah, ini untungnya Mama sudah dari pasar ya, dari pasar. Jadi beli sarapan. Nah, kita makan dulu ya. Ini Adik Atan udah nunggu, katanya mau hunting bus. Padahal ini hari Rabu ya, hari Rabu. Untungnya saya lepas dinas ini. Ya teman-teman, kita sarapan dulu ya. Nanti kita akan mengarah ke terminal Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Kita akan jumpa teman-teman di sana. Ini kita akan ikuti ya keseruan Adik Atan bersama saya untuk hunting bus di Terminal A Kota Palembang. Nah, ini Mama udah buatin sarapan. Makasih Mama. Ini buat susu, udah ada lontong. Abang masih tidur ini. Abang masih tidur, Ayu masih tidur, Adik Bunga masih tidur. Nah, kami berangkat ya. Berangkat. Ini mau menuju ke Terminal Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Nah, kita ngeluarkan motor dulu ya. Kita naik motor. Nanti supaya lebih cepat ya gerakannya, mana tahu ada bus yang perlu kita datangin, jadi lebih lancar ya kalau naik motor. Oke teman-teman, saksikan ya perjalanan kami menuju ke Terminal Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Ya, kita udah keluar komplek ya. Kita udah keluar komplek perumahan kami. Nah, kita akan menuju ke Terminal Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Jadi biasanya kita itu huntingnya di hari Sabtu sama Minggu ya, teman-teman. Tapi ini hari Rabu, Adik Atan kebetulan dia libur sekolah. Saya juga nggak melaksanakan tugas, jadi Adik Atan ngajak hunting. Kebetulan tadi Mama ngizinkan, tapi katanya jangan lama-lama ya. Jam-jam 9 pulang. Jadi kita lagi di perjalanan ini menuju ke Terminal A Kota Palembang. Kita melewati perumahan Grand City dulu. Nanti terus kita ke jalan besarnya, terus ke arah terminal. Oke teman-teman, saksikan terus ya teman-teman. Jangan lupa ya, sebelum menonton, yang belum subscribe ya subscribe, yang belum like silakan like dan di share ya teman-teman. Terima kasih. Saksikan terus. Oke teman-teman, jadi kita sudah di jalan besarnya, sudah di jalan lintas bypass Alang-Alang Lebar. Kita sudah mendekati Terminal A Kota Palembang ya teman-teman. Mudah-mudahan masih ada bus-busnya dan ada teman di sana ya. Jadi biar Adik Atannya nggak terlalu kecewa ya teman-teman. Nah, ini sudah sampai ya. Sudah sampai di Terminal Alang-Alang Lebar Kota Palembang di KM12 ya teman-teman. Ini nggak jauh dari pintu masuk Kota Palembang. Oke. Nah, itu udah ada teman kita ya. Sudah ada Rapki Hakim Channel. Sudah ada Andri Perdana YT. Oke teman-teman, tunggu ya keseruannya. Kita menunggu bus. Dan saksikan Adik Atan ngonten ya. Ngonten bus yang akan masuk Terminal A Kota Palembang. Belum ada, Mang Ete? Tapi ya? Hah? Dia tahu. Naik kakak video itu, 200. Nah, begini ya teman-teman suasana Terminal A Kota Palembang. Jadi terminal ini tipe A ya teman-teman, tipe A. Jadi sudah termasuk besar juga ya. Jadi semenjak aktifnya lintas timur ini dan ramainya bus-bus sekarang, jadi terminal ini ramai ya teman-teman. Ramai dikunjungin atau didatangin atau dimasukin ya sama bus-bus Sumatera atau bus-bus Jawa. Nah, ini sudah ada NPM ya teman-teman. Ini sudah ada bus NPM dari Padang. Ini bus pertama yang kita liput ya.
Nyapi 85 ya teman-teman. Ini Sultan Kelas. Ini Deatan lagi ngonten. Ini bersama Rapki Hakim Channel. Ada juga Andri Perdana YT. Wah, kotor sekali ya teman-teman. Jadi NPM ini ada unit reguler, ada non regulernya ya teman-teman. Jadi yang reguler dia melayani Padang, Jakarta ya. Yang non regulernya dia wisata, itu melayani wisata ya teman-teman. Melayani wisata dari Padang, kadang dari Jambi, ada yang dari Pekanbaru yang memesan ya. Jadi nama unitnya Firkansa ya kalau untuk unit wisatanya. Oh ya, ini ada lagi Sembodo. Nah ini Sembodo Sweet Class ya teman-teman. Ini Sembodo Sweet Class, ini menggunakan sasis dari Mercy juga ya, Mercy 1626. Namun ini dia apa ya, jadi dia kok kombi ya teman-teman. Ini Sweet Kombi, jadi ada yang eksekutif, ada yang Sweet Classnya ya. Ada yang bisa unit Sweet Class di belakang sama eksekutifnya di depan. Ini tadi Atan lagi syuting ya, lagi syuting bus. Jadi MVM yang pertama lanjut, ini masuk lagi Sembodo, Sembodo Sweet Class. Ya NPM lanjut muter. Ini akan mengarah ke tol Palembang Lampung ya teman-teman, akan mengarah ke Soekarno Hatta terus masuk tol terus ke arah Lampung ya. Tol Keramasan ya teman-teman. Oke, selamat jalan NPMP 85. Nah, ini masih Sweet Kombi Sembodo masih lapor ya. Ya sama ya, kotor ya, mungkin di jalan hujan. Oh ya teman-teman, ini agak terlambat ya. Agak terlambat masuknya ya. Mungkin karena kondisi apa ya? Kondisi ada musibah banjir ya di Padang ya teman-teman. Kita doakan semoga cepat terkondisikan ya di tanah datar. Mungkin ada sebagian terganggu untuk jalan lintasnya ya teman-teman. Jadi makanya agak telat ini masuknya. Nah itu ada Atan, wih. Mantap kali dia sambil duduknya. Oh ya teman-teman, saya selalu memperhatikan ya untuk keselamatan anak-anak saya ini ya, atau rekan-rekan saya ini pada saat wonten ya. Jadi saya selalu memantau dan selalu memberi himbauan supaya jangan terlalu dekat ya kepada busnya. Tapi alhamdulillahnya kalau di terminal ini, alhamdulillah busnya ini tidak terlalu kenceng ya teman-teman, tidak terlalu kenceng, jadi kita bisa kontrol. Nah ini teman-teman masih duduk-duduk santai sambil menunggu bus ya teman-teman. Ini kayaknya ada lagi nih, ini Sembodo lagi teman-teman. Oh ya, dua unit ya Sembodo Sweet Class. Ya memang Sembodo ini diminati ya teman-teman. Saya heran juga ini penumpang Padang kok ramai sekali ya. Ramai sekali, nggak pernah ada sepinya ya teman-teman. Apalagi mau lebaran, wah heboh lagi. Nah ini untuk Sweet Kombi ini, untuk ongkosnya ya teman-teman, kalau untuk hari biasa ini sekitar 800 atau 900 ya. Kalau pas lebaran dia bisa lebih 1.100.000 atau 1.000.000 berapa ya gitu. Jadi ada kenaikan. Jadi untuk hari yang biasa itu sekitar 8-900, tapi full terus, ramai terus penumpangnya. Wajarlah ya teman-teman, karena jaraknya juga lumayan jauh ya. Jadi menempuh ya, wawancara. Dua hari satu malam ya, dua hari satu malam dari Padang ke Jakarta. Oke teman-teman, ini Sweet Kombi Sembodo masih lapor. Saksikan terus ya teman-teman keseruan kita di Terminal A Kota Palembang ya. Udah berapa bus yang lewat? ARS baru 3, ini 4. Ini pariwisata. Apa-apa aja coba sebutkan. ARS. Terus? Sembodo 2 unit kan? Iya. New York baru 1 kayak. Terus? Nah, NPM? NPM baru 1 juga. 1. Ini bus pariwisata. Ebo.
Surabaya ini. Ini body Medan ini. Ular. Ular, ular. Lebang. Apa dek? Apa nih? Hah? Yang lewat, akan lewat siapa? Palala. Palala ya? Eh berapa ini? 7, oh 07. Eh ada ini Petra nih. Petra. Palala. Oke teman-teman, ini sudah ada Palala ya. Jadi bus Palala ini termasuk bus baru juga ya teman-teman. Baru masuk 3 tahun ini ya teman-teman. Jadi bus ini sudah besar juga ya perkembangannya. Jadi Palala ini ada lebih kurang ada 16 unit sudah ya. Dari awalnya 4 unit, sekarang sudah 16 unit. Jadi setiap harinya bisa 3 atau 4 yang berangkat dari Padang ataupun yang dari Jakarta ya teman-teman. Ini berangkat Palala E07 karena mengarah ke Jakarta dari Padang ya teman-teman. Hei mah, Ang. Siapa sih? Hari-hari. Palala berapa nih? Sepuluh anak naro. Bang! Go!
Oke teman-teman, ini busnya masih supir dua banget ya, dulu belum masuk di Terminal A Kota Palembang ya teman-teman. Ini karena sudah agak siang ya, dan kita juga masih ada klien. Jadi kami sama Adi Atan mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton liputan kami. Saksikan terus keseruan Adi Atan ya pada saat hunting nantinya di terminal-terminal ataupun dimanapun ya, nanti berada ya lagi teman-teman. Saksikan terus ya, kembali dulu ya vlognya Muslim 78 channel atau Muslim Pol di FB. Lanjutkan ya perjuangan ini, kami akan menayangkan selalu tentang bus dan kita hunting untuk perjalanan kami hunting. Oke teman-teman, terima kasih, assalamualaikum.